Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. Mama! Ayo, Mas Om Bodi. Gak apa-apa, Om Bodi duluan deh. Om Bodi duluan. Mama. Om Budi narsis. Selfie. Itu dia sealnya lagi. Gendong. Itu anjing lautnya. Selesai dan ya, Jun. Seneng mama. Jun seneng banget. Jun. Arjuna, let's go, kita pulang dulu. Dina nggak mau pulang lagi deh. Dina nggak mau pulang deh. Dina pintar, bisa sikat gigi sendiri, papa. Dina bisa sikat gigi sendiri, pa. Oke guys, jadi karena kita nyewa di rumah orang, jadi mau nggak mau biar reviewnya tetap bagus. Saat kita meninggalkan nanti, suasananya harus seperti semula juga. Jadi semuanya harus bersih, rapi. Jadi kita harus masukin juga sampah di tempatnya yang dia mau. Jadi ada sampah yang organik, ada yang plastik, ada yang segala macam lah. Paper itu harus sesuai tempatnya. Jadi supaya nanti besok-besok kalau misalnya kita sewa lagi di tempat-tempat yang lain, reviewnya kita bagus, terus orang yang menyewakan tempatnya memperbolehkan kita nyewa. Jadi mendingan kita rapihin bekas kamar-kamar nasi ini. Berhubung nggak ada sapu, jadi apa aja yang ada yang dipakai deh, ya kan? Kayak ini nih. Karena udah selesai, ini hari terakhir, sudah 6 malam di villa ini.
saatnya untuk say goodbye. Bye bye. Barang-barang semuanya udah selesai. Sedih juga nih kali tempat ini. Om Bodi. Untung ada Om Bodi. Yang sebelah sana foto-foto doang. Sama Emi. Kita udah balik lagi di Auckland nanti malam kita ke depan. Sebelah sini aja deh. Ini sebelah sini. Jemput sama temennya Kak Budi. Tapi pikiran nggak macet, makanya santai-santai. Sekarang kita lagi mau makan siang. Kebetulan Kak Dimas punya restoran di New Zealand, di Auckland. Namanya Legian ya, namanya The Legian. Jadi kita mau nyobain makanannya. Yeay, akhirnya ketemu masakan Indonesia setelah berhari-hari makan kebab atau makan makanan India. Ayo kita makan. Yeay, asik. Asik. Wow, wow. Jun. Jun, tuh, iya gede. Wow, gede banget. Juna manggil dok, wow, wow. Sini pegangan mama. Jadi di sini tempat makanan Indonesianya. Di Auckland, tuh dia restorannya Legian Bali Halal Food. Sambil aku kamerain ya. Halo. Sama-sama. Wah, akhirnya ketemu makanan Indonesia di sini. Juna mau baby chair. Oke, okay. Juna mau nasi goreng enggak? Juna mau nasi goreng? Apa mie goreng? Juna mau nasi goreng? Berasa di Indonesia. Soto. Dan ini baksonya Juna. Anginnya kencang banget di sini. Gile. Ayo, Juna ke mobil. Baru nyobain saus tomat, dikirain yang merah-merah pedes. Akhirnya dia cobain saus tomat dan ketagihannya kayak gini. Astagfirullah. Ini nih WMI. Pakai sendok aja deh. Ngemilin saus tomat tuh. Baru ketemu saus tomat dalam hidup. Kita dikasih selimut buat kalau yang kedinginan di kafe ini. Lucu banget sih. Yes, yes. Everyone is cold. Orang yang udah lama di sini juga tetap kedinginan. Yeah, thank you. Semuanya kedinginan.